Ternyata saat ini Ben merupakan orang yang saat ini telah menjadi pasangan Starla ketika menghadiri acara di sekolahnya Nila dan juga Tio. Nico benar-benar cemburu ketika melihat Starla bersama dengan Ben, karena Ben telah mempersiapkan dirinya dan juga menawarkan dirinya untuk pergi ke acara tersebut untuk Starla dan menemaninya. Starla menerimanya karena ia tidak enak jika ia harus menolak penawaran dari Ben ini. Dan maka dari itu ia pun pergi bersama dengan Ben. Nico berpikir bahwa saat ini banyak sekali laki-laki yang telah menggoda istrinya itu. Namun, Nico sadar bahwa sekarang sudah tidak ada lagi hak bagi Nico untuk melarang Starla untuk pergi dengan siapa. Karena sekarang Starla telah terbebas dari dirinya dan Starla bisa bebas kemana saja dan dengan siapa saja ia akan pergi.